itu acaranya Mbah Hayang Suruh. Ratusan anggota perguruan pencak silat unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Jalan Raya Ngasem pada Senin 7 Agustus 2017. Mereka sempat membuang keranda mayat sebagai tanda protes atas tuntutan jaksa terhadap tiga temannya, yaitu Khairuddin Hartono dan Agus Hasanuddin. Ketiga guru pencak silat itu dituntut 14 tahun penjara karena saat latihan mengakibatkan tewasnya murid bernama Viko Sandi Pratama umur 15 tahun.